Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya. Kali ini saya lagi di tengah lahan semangkanya untuk melakukan pengemburan tanah agar nanti fungsinya semangkanya cepat bertumbuh besar dan juga penyakit-penyakit yang di bawahnya juga akan berhenti memakan akar-akar dari semangka. Seperti apa prosesnya, kita lihat sama-sama videonya. Oke, buat teman-teman semua, kali ini kita akan melihat bagaimana caranya kita melakukan pengemburan tanah ya. Seperti yang dilakukan oleh tante-tante semok ini. Pakai tangan aja, nggak usah pakai mesin katanya. Nah, itu cara menggemburkannya ya. Seperti ini juga caranya. Nah, tangannya digerauk-gerauk biar di sekeliling akar gembur dan nanti pertumbuhannya juga lebih cepat dan lebih subur, dan penyakit-penyakit yang di bawahnya juga akan berhenti menyerang akar-akar dari semangka ya. Kita lihat terus videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan. Dan yang belum menekan tombol loncengnya, tekan juga agar mendapat notif terbaru dari saya mengenai pertanian-pertanian semangka. Wah, ladisnya cowopet loh kerjain. Oke, sip, mantap. Jempolnya Dita. Jempolnya. Mantap. Ini kita lihat dulu, nanti kita lihat hasil yang sudah digemburin dan yang belum seperti apa. Kita bedakan hasilnya sama-sama. Ini cuacanya panas banget guys, jadi kita kerjanya di tengah panasan. Sekali kerja dapat uang, virus pun hilang, tapi kita kepanasan melocot rasanya guys. Oke teman-teman, ini yang udah digemburin seperti ini, dan buat yang belum seperti ini. Dan buat si ladies-ladies, ini ada cowok terkeren sedunia ini. Siap membawa para ladies ke surga ini ya. Ini udah para ahli, jadi kita nggak usah kasih tahu atau kasih tahu cara contoh-contohnya gitu ya, udah pada tahu semua ini, para ahli-ahli semua. Halo, ini sekarang juga sama Bapak Edi. Halo Bapak Edi. Oh. Ya, senyumnya mana Mas? Bukan senyum ini. Oh, bukan senyum. Wah, nggak ada senyum ternyata, pelit senyum ini. Kerja cak-cak ini ya. Wes viral. Wes, itu daunnya kenapa, Mas? Apa? Dipatok ayam ya? Iya, ini. Waduh. Daunnya. Daunnya dipatok ayam. Wes, mantap. Gak boleh ngiri lo ya. Yang lain kerja, yang ini ambil gambar. Gak boleh ngiri. Oke teman-teman,
itulah bagaimana kita cara merawat semangka dan pengemburan cara menguburkan tanah semangka ya. Buat yang lebih berpengalaman dari saya, silahkan komen di bawah untuk mengasih saran ataupun kritikan pada saya semua. Dan yang belum mengerti, silahkan nonton video saya sampai habis, karena di dalam video ini banyak sekali cara-cara merawat semangka, cara-cara bagaimana kita membuat semangka lebih besar gitu juga ya. Jadi buat semuanya, silahkan tonton terus videonya di channel saya, Mas Taji Wai. Salam sukses buat semua para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.